warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan kesemuanya. Adapun untuk video kali ini, saya lagi mengantarkan para jemaah haji kloter pertama di Kota Tasikmalaya. Lebaik Allahumma lebaik. Semoga diberi kelancaran, diberi keselamatan dan kesehatan ya, sampai tujuan, sampai pulang lagi ke Kota Tasikmalaya. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti perjalanan. Oke ya, ini para pengantar ya, keluarga-keluarganya ini sudah pada datang mengantarkan para calon jemaah haji, semoga menjadi haji yang mabrur ya. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga mereka semua jemaah haji dan juga yang ada di Kota Tasikmalaya umumnya di Indonesia ya, seluruh dunia, semua menjadi haji yang mabrur. Ini untuk para armada yang sudah disiapkan. Di sini sekitar 4 bus ya. Untuk kloter pertama ini pemberangkatan dari Kota Tasik pada hari Kamis ya, ini hari Kamis tanggal 1 bulan Juni tahun 2023. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya, panas sedikit. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah ya. Ini rombongan jemaah calon haji Kota Tasikmalaya tahun 1444 Hijriah 2023. Sudah pada kedatangan. Panas, tapi mereka tetap bersemangat untuk mengantarkan keluarganya yang mau berangkat ziarah ke Mekah ya. Kendaraan yang sudah disiapkan ya, terima kasih kepada pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah memfasilitasi masyarakatnya untuk berangkat mengantarkan Kota Tasik ke Bekasi ya. Sebelum pemberangkatan, terlebih dulu pada jemaah haji sholat duhur dulu ya. Karena pemberangkatan akan dilaksanakan itu setelah sholat duhur. Jadi semua calon jemaah haji sekarang sudah mulai berkumpul di Masjid Agung Kota Tasikmalaya untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Duhur sudah berkumandang, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat duhur dulu ya di Masjid yang kita banggakan yaitu Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Menunggu persiapan pemberangkatan jemaah haji kloter pertama di Kota Tasikmalaya. Oke ya, persiapannya untuk sholat duhur berjamaah. Para jemaah haji sudah kumpul di sini ya, yang pakai baju batik para jemaah haji. Alhamdulillah telah selesai sholat nih. Assalamualaikum Pak Haji, selamat Pak Haji. Pak Haji, alhamdulillah ya bisa berangkat tahun ini. Amin ya, Pak Haji. Para jemaah haji sudah mulai masuk ke ruangan ya untuk menerima pembinaan dari Pak PJ Wali Kota Tasikmalaya.
Gerjok supit ke Pak Kesipa pembimbing ngaji, oke Pak Ujang Kusnyat. Gerjok supit agar-agar ke. Di gedung dakwah Islamnya ini persiapan Bapak Pak Wali Kota sudah datang ya di lokasi untuk melepas keberangkatan dari rombongan calon jemaah haji kloter pertama dari Kota Tasikmalaya menuju Bekasi. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama ya, semoga para jemaah tersebut selamat sampai tujuan dan pulang ke Tasikmalaya dengan mendapat predikat haji mabrur. Ini para pengantar ya, keluarga-keluarga, walaupun kondisinya cukup panas, mereka tetap semangat dan bertahan sambil menunggu pemberangkatan dimulai. Ini para pengaman, pengawal, polisian yang sudah siap untuk mengamankan jalannya perjalanan menuju lokasi. Ini lokasinya di gedung dakwah Islamiyah dekat Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Oke, ini kondisi di perempatan alun-alun tangkot yang sangat banyak sekali dipadati oleh para pengantar ya, jemaah haji, keluarganya untuk menyaksikan pemberangkatan kloter pertama jemaah haji. Walaupun kondisinya sekarang cukup panas, tapi mereka tetap antusias untuk menyaksikan keberangkatan para jemaah haji tersebut. Sebentar lagi ya, akan diberangkatkan. Di area parkir para rombongan sini. Thank you.
Bus pertama nah ini sudah persiapan mau berangkat ya, sudah penuh, sudah masuk semua para jemaah ke bus. Semoga selamat sampai tujuan. Thank you.
kegiatan para jemaah. Bus ketiga sudah mulai jalan. Oke ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, semangat baru kita untuk menempuh atau berziarah ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sana, dan para jemaah haji kloter pertama kota Tasikmalaya mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan menjadi yang maju. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.